Sekarang kita bikin untuk bagian sebelahnya, yang sebelah sini ya. Jadi tengah ini yang 6 SC, 6 lubang itu nanti dipakai buat resleting ya. Seperti biasa, kita bikin simpul dulu. Kemudian tadi harusnya 15 SC ya. 1 itu dari sini 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Pada lubang ketujuh kita masuk. Kita hitung harusnya 14 ya, karena kan nanti ada pengurangan di ujung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 langsung masuk pada lubang ke 15. Kita balik, kita isi SC pada lubang pertama. Isinya 14 ya. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. Ini kalau ada seperti ini bisa kita masukkan di sela-sela gini ya. Masuk pada lubang pertama. Nanti ada pengurangan di ujung. Masuk pada lubang yang ini, yang ujung. Masuk CH pada lubang pertama. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Row ke-8 ada pengurangan. Jadi row ke-8, row yang ke-6 ada pengurangan, yang ganjil enggak ada gitu ya. 8 pengurangannya di ujung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Langsung diloncat ya. 12. Row ke-9 tidak ada pengurangan. Masuk pada lubang pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
kalau ke 10 1 banyak banget. Sekarang R12 SC pada lubang pertama sebanyak 9 kali ya. Nanti di akhir skip satu lubang atau SC deck ya. Masuk pada row ke 14, SC pada lubang pertama kita bikin 2 SC, kemudian ada pengurangan SC deck, 2 SC dijadikan 1 lubang, kemudian lanjut 6 SC, 1 2 3 5 6. Untuk row ke-15 SC pada tiap lubang ya, ini sampai row ke-24. Nah, ini untuk bagian pola belakang udah jadi. Sekarang kita rapikan. Kita bikin buat bagian resletingnya ya. Kita bikin tali simpul. Kemudian kita isi SC pada tiap-tiap lubang. Kita isi SC sekeliling ya.
kita putar, kita isi SC lagi pada tiap-tiap lubang ya. Untuk pola bagian belakangnya udah jadi. Sekarang kita bikin HDC untuk bagian bawah ya. Kita bikin HDC, nanti ada pengurangan di awal, di tengah-tengah sini, juga di belakang ya. Bagian pola untuk belakang udah jadi, tinggal bikin sebelah.